Assalamualaikum Kak Ngah. Waalaikumsalam Wan. Nah, alang-alang ada kat sini, pasanglah sini, lepas tu tolong Nek Yah kat dapur. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kau mana? Mana? Baik, masak apa ni? Rendang. Ini cerita Ridwan. Dia ni tak pernah tak busy. Lagi-lagi bila nak raya. Tapi dengannya, raya kali ni dia bukan takat busy je. Payahlah nak cerita. Korang tengoklah sendiri. Pak Lam, ketuk sikit dulu. Kuat lagi Pak Lam. Relax. Alang, buka pintu pagar, hidupkan enjin kereta sekarang. Kak Ngah, kau belum begitu. Kak Ngah. Kak Ngah jangan risau, Wan boleh settlekan. Okey, okey. Awak semua tunggu di luar ya. Abang Long. Sejak Tok Ayah tak ada, Abang Long ni lah ketua keluarga ni. Boleh tahan garang jugalah. Sama macam Tok Ayah. Siapa ahli keluarga Nafsiah Ibrahim? Kata, Nek Yah serius ke? Eh, kejap. Kau ni siapa ni? Kau ahli keluarga ni ke? Macam tu. Ayah ingat tak masa ayah sakit, siapa yang datang jenguk ayah? Masa tu ayah meninggal, Uncle Wan lah yang ada dengan kita. Bila semua orang tak ada, Uncle Wan lah yang bawa Mak Ngah pergi klinik. Uncle Wan kan keluarga kita. Uncle dah lama tak rasa ada keluarga. Jadi sebab itulah keluarga Nina kelanggap macam keluarga Uncle sendiri. Allahu Akbar. Ridwan mana tak datang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wan, masuk ni. Ini sijil Nina. Saya sedar saya ni ejen je. Bukan ahli keluarga ni pun. Wan, Abang Long minta maaf pasal... Kenapa Abang cakap macam ni? Bukan salah Abang Long pun. Salam raya pula. Wan tak baca WhatsApp group ke? Kan kita hashtag Team Raya Merah tahun ni. Alah, kau orang merajuklah tu. Tak payah merajuklah, Wan. Kau dah jadi macam keluarga ni dah. Biasalah tu. Tak sah raya kalau tak ada drama keluarga. Yang penting, nilai sebuah keluarga tu jauh lebih besar dari sekadar pertalian darah. Selamat Hari Raya. Maaf Zahir dan Batin.